gimana nih kulit gue bagus. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti akan bikin kalian baper guys. Ya, kebersamaan Lesti dan Bilar yang terkuat di hari ini saat Lida semalam. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kita baper abis. Penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar serta tak disangka mereka di hari ini ternyata bisa seromantis ini guys, semesra ini. Ya, bagaimanakah ceritanya dan kemesraan apakah yang terjadi di antara mereka berdua? Ya, perhatian dari Lesti ini, lihat guys, gimana menurut kalian yang ini guys saat memperbaiki baju si doi yakni Rizky Billar. Ya, terlihat mereka begitu romantis, seakan ya wajah Lesti dan Billar saling bertemu hanya terhalang pesil. Ya, pesil, wow, sungguh romantis banget. Lihat perhatian si Dedi Lesti ini, ya di pagi-pagi bikin kita happy tentunya. Dan tak lupa unggahan tersebut diunggah dalam feed Instagram si Dedi Lesti dan dia memberikan caption yang cukup menarik dan memukau kita semua. Makasih udah selalu memberikan hal-hal yang gak pernah dibayangkan sebelumnya, dengan emoticon love, cinta hitam, cinta yang terdalam guys, bikin semua pastinya guling-guling. Dan tak hanya itu, yang kalian perlu tahu, kemesraan itu begitu nyata di depan semua orang. Dan si Dedi Lesti sekarang sudah tidak sungkan dan ragu lagi mengunggah kebersamaannya dengan si doi. Sudah memantapkan hati dan diri menjadi ya pasangan hidup Rizky Billar untuk selamanya. Amin, amin. Dan akan hal tersebut banyak yang memberikan komentar, termasuk Rizky Billar sendiri. Jangan ada facial di antara kita. Jangan terima kasih fisil, wow, hehehe, bengek kata salah satu fanbase Lesti Billar Gallery. Wah, Rizky Billar kemudian unggahannya disematkan oleh si Dedi Lesti dan dia kemudian juga memberikan emoticon ya lebih tanda merah menuju halal, amin kata Putra Siregar. Papi kata si Dedi, segera dihalalkan ya, amin kata Virus Arafik. Kakak kata Lesti Kejora, wow, bikin kita semua happy, bikin kita semua seneng, misalnya memberikan, wah, ya pokoknya ya juga si Rensi juga memberikan komentar, ya Dr. Oki Pratama buruan halal ya, Dedi Lesti Kejora, Dedi Lesti kemudian menjawabnya, dok, katanya, ya Erika Lamin, yuk foto prewed kakak kata si Dedi Lesti. Banyak yang sudah tidak sabar rupanya, seperti sahabat Lesti juga yang bilang jam segini mak buka IG langsung. Wah, Jen Herianto, apakah hal-hal yang gak pernah dibayangkan itu dia jadi bertanya-tanya, apakah hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Dedi Lesti. Harifah Razan, emang kalau lagi jatuh cinta sulit disembunyikan ekspresinya, bener Hanif. Wih, susuit banget pokoknya Ricardo. Richardo ya. Mesra terlope, terbest, terlope, terbest momen ini katanya. Moreno Pratama, wah si supir Billar beraksi juga. Oh my god, kita di mana ini? Titri Kalina, bismillah penghulu sudah di depan mata menuju hal. Wah, katanya Devi Julian. Jamila Putri, my god, pengen punya pacar seperti Rizky Billar tentunya guys. Jess Amalia, aduh gemes banget ngelihatnya. Ya siapa yang gak gemes, kita semua pada gemes ngelihatnya.
Caca Takia, menuju halal 2021, amin. Doa yang terbaik buat adik Lestri Ujah. Salam mau bapak. Wiu. Ya sama-sama ya dede, udah ada. Udah jadi malu. Ampun Om Rizky Bilar, kata Valdi Akbar. Nah disekai juga sahabat Bilar, trio gesek itu juga nangkring guys. Cute ya, siapa yang gak cute-cute banget tentunya guys. Rico Val, bismillah. Jangan kepala puyeng melihat kemesraan mereka berdua, tetapi itu bukan dalam bentuk yang namanya keren, tetapi juga dia ingin seperti Lesti dan Bilar yang sudah punya pasangan kakak, kata Lesti Sanpil. Kata si Lesti juga membalas kepada Iksanpil. Lesti update, apa-apaan ini ya, puyeng jelasnya guys, apa ini gak sopan sekali. Wah banyak pokoknya ya, ini adalah bentuk dalam yang namanya apa, ekspresi mereka. Apa ini Miss Kuah? Wow, tentu semua pada baper, pada seneng melihat kebersamaan couple cute kita Lesti. Apalagi si Dede langsung mengunggah hal tersebut di feed Instagramnya. Dede upload gue yang jantungan Allah, yang jantungan Allah. Woi Markona, jangan pura-pura buta tuh, baca captionnya. Selamat ya warga Konoha, pasti banyak yang nangis bahagia di pojokan ngaku kalian. Yeay, Tuhan makasih kalian udah ngasih tahu bahwa takdir Tuhan itu sangat indah. Wow best, kata Indosiar update. Indosiar mania info, oh cute Leslar. Wow, forever jodohnya akhirat, amin. Astaga, meninggal dapat nutup terus lihat foto begini. cute, oksigen please ya, banyak yang kekurangan oksigen guys, karena memang kenapa kemesraan Lesti dan Bilar memang tak terbantahkan, juga kebersamaan mereka semalam membuat kita semua pada baper. Karena kenapa? Karena emang Lesti dan Bilar adalah pasangan so cute, so romantis yang bikin kita semua seneng melihat kebersamaan, keakraban serta kisah cinta di antara mereka berdua yang makin hari makin kita seneng saja, makin hari bikin kita semua pada penasaran akan kebersamaan Lesti dan Bilar, apalagi ditemani dengan host-host kocak Bin Julid yang lainnya itu. Tentu keseruan hubungan percintaan Lesti dan Bilar makin menarik untuk diikuti oleh kita semua. Memang nyatanya mereka adalah pasangan yang sebentar lagi insya Allah akan menghalalkan hubungan mereka menjadi sepasang suami istri. Itulah harapan dan doa kita semua akan kebersamaan Lesti dan Bilar, terutama di hari ini yang kita bisa menguak ungkapan tulus dari hati terdalam Lesti Kejora pada sang kekasih mengungkapkan hal tersebut. Makanya jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.